dia, Jay. Durian otak udang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di depan Pasar Paringin ya. Nah, melimpah buah durian ya, Jay. Ada banyak banget ini buah-buahan durian. Ada juga nih cempedak, ada rambutan juga. Nah, agak kecil dibandingkan dengan musim sebelumnya ya. Nah, ini contoh isinya. Nah, coy, sepanjang jalan jual durian. Kecil-kecil ya duriannya. Mungkin kemarau yang berkepanjangan. Nah, ini dia contohnya, coy. Ada yang 300, ada yang 400 ribu ya. Durian dari Paringin sini ya, Paman? Oh, dari BI. Oh, dari BI ini tempat kita kemarin aja. Nah, ini setoyoknya ada yang 50.000, ada yang 10.000 ya. Nah, coy. Ada yang 4 biji 50.000. Nah, ini 100 kata acilnya. Nah, masih banyak pedagang durian di sana ya, coy. Nah, dipilih-dipilih kata acilnya. Nah, ini berapa satu pok satu yok, Cel? 500. Ini 500, ini 20 ribuan berarti ya. Murah meriah durian di Paringin ya. Nah. Banyak banget yang jual durian, coy. Nah, di sebelah sini juga ada, coy. Ini yang jual bawa mobil lagi nah. Nah, ini ada yang besar-besar. Ini berapa satu yok, Paman? 100. 100 ya. 5. Murah-murah ya, jual durian sekarang. Jatohan informasinya. Jadi kita habis sore tadi belum dapat yang cocok lah. Sekilas secara visual ya. Jadi malam hari ini kita kebetulan ke pasar lagi. Jadi kita beli durian ini nah. Ini salah satu contohnya ya. Tadi paling pojok ya, depan bundaran kota Paringin. Nah, coy. Informasinya ada juga otak udang. Nah, ini otak udang. Ini dia durian otak udang. Aduh. Waduh, masih sangat fresh ya. Nggak ada warna hitamnya dan nggak ada cacatnya, coy. Akhirnya kita rejeki setelah menunggu beberapa hari, akhirnya keluar juga durian otak udang. Oke, jadi ini adalah durian otak udang yang kita beli tadi malam. Ini pagi hari ya, aromanya sangat kuat, harum banget, coy. Kita tadi alhamdulillah sudah jalan kaki keliling komplek, jadi habis olahraga kita mau menikmatin durian otak udang ini, coy. Ini bentuknya termasuk sempurna lah ya. Nah, coy, dengan durian tidak begitu panjang, ini cukup tajam untuk durinya, warnanya, kulitnya kuning seperti ini, tangkainya pendek ya. Ini informasinya jatuhan kemarin pagi, berarti mungkin sekitar 24 jam sampai 30 jam. Harum banget. Sebenarnya kita ada lagi. Ini mantuala batu hayam. Goncangan buahnya mulai terasa ya. Aromanya juga sudah mulai wangi. Sudah mulai mengarah ke matang. Mungkin nanti kita buka hari Rabu atau Kamis lah ya. Ini petikan hari Minggu.
Oke, langsung saja kita buka. Warna sudah mulai kelihatan. Lala. Ini dia, coy. Durian otak udang. Ini dia durian otak udang dari dekat. Lala. Warnanya sebenarnya masih belum keluar maksimal ya. Karena informasi pemilik pohon ini masih termasuk membuang buruk katanya. Estimasinya mungkin 1 atau 2 minggu lagi baru akan mendapatkan warnanya yang sedikit lebih merah daripada warna orange di pagi hari ini. Langsung saja kita cicipin durian otak udang ini di pagi hari ini. Dia teksturnya kering ya, coy. Nah, warnanya seperti ini, masya Allah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, pahitnya kerasa, coy. Kering di luar, agak sedikit basah di dalam. Ketebalan kalau menurut saya sih normal. Belum dapat tekstur otak udang yang benar-benar sempurna. Rasanya juga belum maksimal. Ini dia masih sedikit berserat lah ya. Nggak bisa dibandingkan dengan musangking mungkin, atau dengan kerantungan. Ini jenis yang berbeda karena dia masih ada seratnya, coy. Tapi lumayan untuk durian lokal. Mungkin ini bisa dibilang salah satu durian lokal yang bagus ya di Kalimantan Tengah. Kalau kita lihat ini, nah, perbandingan biji dengan dagingnya. Untuk buahnya sendiri aromanya dapat, rasanya hampir dapat, ketebalan normal, ukuran biji normal, masih ada berserat, nggak creamy seperti kerantungan atau musangking atau duri hitam. Warna orange seperti ini ya, belum mengarah ke menyala. Biasanya di musim sebelumnya tuh kita kadang dapat yang menyala. Enak juga, coy. Kalau pas musimnya dapat, warnanya ini jauh lebih ngejreng daripada ini, coy. Kadang kita nemu yang dagingnya tebal juga, coy. Nah. Ini ukuran bijinya. Ini ada yang bagian yang kecil ya. Tahun ini mungkin sedikit agak susah didapatkan durian otak udang ini, coy. Sambil menunggu kita, kalau ada paman buah yang membawa ke Kota Paringin, kalau di depan rumah pemilik durian otak udang ini dijual dengan harga Rp100.000. Enaknya itu sebenarnya pahitnya itu sudah mulai keluar. Ini saja informasi di pagi hari ini, durian otak udang ya. Wanginya, harumnya memanggil-manggil untuk disantap. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.